Ni anak saya yang pertama, ni Arish Naufal, berusia 4 tahun. Saya hantar dia ke ABC sejak berumur 3 tahun lagi. Pendidikan awal anak-anak ni merupakan fasa yang paling genting lah dan mencabar untuk semua ibu bapa. Jadi saya nak menekankan kepada agama lah sasiah untuk anak-anak masa kecil ni. Jadi pada usia kecil ni lah saya fikir kita perlu beri pendedahan kepada anak-anak untuk lagi cepat untuk mengenal Al-Quran. Saya rasa teknik Al-Baghdadi yang diketengahkan ni tanpa menolak fitrah sebagai anak-anak yang suka bermain, aktiviti-aktiviti dia. Jadi anak-anak ni teruja dengan permainan. Yang 3 tahun pun dia akan rasa macam seronok lah. Okey, ketuk-ketuk baca Abata kan. Baru-baru ni dia boleh buat card birthday untuk ayah dia. Saya terkejut sebab saya 2 bulan bercuti bersalin hari tu lepas raya. Jadi after that dia dah boleh tulis A sampai Z. Dia tulis sendiri nama dia. Seorang ayah sampai boleh menangis. Tengok kad birthday anak 4 tahun boleh buat. Dia tampai sendiri, dia gunting sendiri. Saya tanya, belajar kat mana? Sekolah cikgu ajar, tampai, menggunting. Jadi macam saya terkejutlah perkembangan dia. Macam, wah okey sampai boleh tulis kan. Sekarang ni pun dia lagi more independent. Tahun ni dah tak ada nangis-nangis. Lama-lama jadi abang long lah kan. Jadi dia nak pergi sekolah lah, tiap-tiap pagi. Dia lagi tengok macam saya cerita tadi lah, dia implement apa yang dia belajar dekat sekolah sampai ke rumah. Jadi macam Sasiah diri pun dia memang sopan. Memang asal dia mungkin ikut ayah dia kot sopan sikit cakap kan. Maksudnya dorongan persekitaran sekolah kan, cikgu-cikgu ajar akhlak dia. Bila sekarang ni pun dia cakap naik kereta pun ada awan. Allah kan wali buat awan ni. Belajar mana? Cikgu cakap kat sekolah. Saya memang sarankan sebab objektif saya memang nak anak mengenal Al-Quran di awal usia. Jadi dia pun memang Al-Kahfi pun boleh baca. Walaupun tunggalangkang tapi di usia dia, kita pun macam ada hafal mudah tak ingat dah kan. Tapi masa malu sendiri kan. Tapi alhamdulillah anak kita yang Allah datangkan anak kita untuk mengajar kita balik. Surah Al-Fatihah masa dia 3 tahun lagi komplit dia baca sampai habis. Salah satu pencapaian lah. Dan saya bangga lah untuk hantar anak saya ke APC ni.